Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Salsa Bella Channel ya teman-teman ya. Nah, aku hari ini mau menggoreng itu terong goreng crispy ya teman-teman ya. Yuk simak terus videonya sampai selesai dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Salsa Bella Channel ya teman-teman ya. Dan aku doakan semoga teman-temanku online dimanapun berada diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezekinya ya teman-teman ya. Yuk simak terus videonya. Nah ini ya teman-teman ya, bahan-bahan terong crispy ala Salsa Bella ya teman-teman ya. Nah ini biasanya kan dilodeh, kalau nggak dilodeh di sambal terong penyet kayak gitu ya teman-teman ya. Tapi ini aku mau membuat terong crispy ya teman-teman ya. Nah ini bahan-bahannya ada satu buah terong ukuran jumbo ya, ini besar ya teman-teman ya. Dan ini ada tepung beras 5 sendok makan, ada tepung maizena 3 sendok makan, dan ini bumbunya ya teman-teman ya, ada apa ini penyedap, ada ketumbar bubuk, dan juga ada lada bubuk, ada garam ya teman-teman ya. Ini nanti aku tumbuk halus ya teman-teman ya, dan aku kasih pewarna kunir bubuk ya teman-teman ya, nanti aku kasih sedikit, dan juga ada daun bawang ya teman-teman ya. Yuk simak terus videonya ya teman-teman ya, pokoknya sangat simpel sekali ya. Nah ini ya teman-teman ya, aku mau apa lembutin bumbu halusnya ya teman-teman ya tadi ya. Dan aku masih ini menggunakan ulek-ulekku ya teman-teman ya, ulek-ulek yang dulu putul itu aku masih gunakan. Nah ini masih bisa digunakan ya teman-teman ya. Nah setelah ini halus, nanti aku lanjut mau mengiris terongnya ya teman-teman ya. Aku iris tipis-tipis kayak gitu, pokoknya simak terus ya teman-teman ya. Nah ini sudah cukup kan, sangat cepat sekali ya kayak gini ya teman-teman ya. Nah aku lanjut mau iris terongnya ini ya teman-teman ya. Aku siapin air untuk merendamnya dulu ya. Nah ini aku sudah siapkan air ya teman-teman ya, dan aku kasih garam untuk merendam irisan apa ini terongnya tadi ya teman-teman ya. Nah kayak gini, dan lanjut aku mau iris ya teman-teman ya. Nah ini aku iris tipis-tipis kayak gitu ya teman-teman ya. Nggak mau ini pokoknya tipis ya teman-teman ya. Kalau punya alat itu untuk mengiris itu teman-teman ya, itu lebih bagus. Nah, ini teman-teman ya, aku iris tipis-tipis kayak gini. Lanjut aku rendam dengan air tadi, air garam tadi. Saya itu punya ya teman-teman ya, untuk mengiris apa itu kentang kayak gitu ya teman-teman ya, tapi aku coba iris menggunakan pisau saja ya. Nah, kayak gini pokoknya seterusnya ya teman-teman ya. Dan lanjut aku mau membumboni apa itu tadi, tepung sama bumbunya yang aku ulek tadi ya teman-teman ya. Bisa untuk cemilan ya teman-teman ya, di waktu musim hujan atau kalau sambil lihat TV kayak gitu ya teman-teman ya. Ini pokoknya seterusnya ya teman-teman ya. Nah ini ya teman-teman ya, sudah aku potong-potong kayak gini apa terongnya, dan aku masih sisakan ini ya teman-teman ya, enggak semuanya. Dan ini tepungnya apa terigu sama tepung beras sama tepung maizena ya teman-teman ya, aku campur jadi satu kayak gini ya teman-teman. Dan aku mau bumbu bumbu yang aku haluskan tadi ya, ini aku jadikan satu. Ini pokoknya ulek-ulek legendaris ya teman-teman ya, masih bisa dipakai, pokoknya jangan dibuang dulu. Nah, kayak gini lanjut aku kasih air ya teman-teman. Kita aduk merata. Pokoknya kalau punya terong, kalau sudah apa jenuh dimasak sayur, dilodeh, kalau di sambal terong penyet itu
coba dibuat keripik terong ya teman-teman ya. Nah kayak gini, jangan encer-encer ya teman-teman ya, jangan encer-encer ya, jangan terlalu kental. Kita aduk merata. Dan aku lanjut nih kasih bubuk kunyit ya, supaya warnanya nanti agak cantik ya teman-teman ya. Oke, sedikit saja. Kemiri ya teman-teman ya, bumbunya itu dikasih kemiri itu tambah renyah ya, karena saya tidak punya kemiri, jadi aku nggak kasih kemiri tapi nggak apa-apa ya. Ini hanya selera saja ya teman-teman ya, kalau enggak suka dikasih daun bawang juga enggak apa-apa. Nah kayak gini siap aku mau goreng ya teman-teman ya. Kayak gini ya ketemu ya. Oke, aku siapin teflonnya dulu ya. Nah kayak gini ya teman-teman ya, terongnya kalau diiris langsung direndam itu warnanya enggak hitam, enggak biru ya teman-teman ya, warnanya itu tetap putih ya. Nah dan aku mau lanjut menggorengnya ya teman-teman ya, sudah aku siapin minyak tadi dan aku mau menggorengnya. Ini aku masukkan sini ya teman-teman ya ke tepungnya tadi. Tepung ya teman-teman ya, terong bentuk tepung ini. Tunggu minyaknya panas ya. Nah ya, ini minyaknya sudah panas ya teman-teman ya. Ini enaknya pakai tangan ya teman-teman ya. Ini ya teman-teman ya, penggorengan pertama sudah aku tiriskan tadi nggak ke video ya teman-teman ya, dan aku mau lanjut menggoreng yang kedua ya teman-teman ya. I'm walking alone, streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger step by step. Clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Juga sudah matang ya teman-teman ya. Nah ini aku mau tuliskan dulu, pokoknya goreng
sampai selesai ya teman-teman ya. Terong crispy ya teman-teman ya, pokoknya sangat mantap, pokoknya gurih ya teman-teman ya. Teman-teman boleh coba resep saya ini, pokoknya sangat simpel sekali ya teman-teman ya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe serta bila channel ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.